Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku Yeni Arisma. Jadi di video kali ini aku mau make up tanpa menggunakan foundation. Jadi pertama di sini aku bersihkan dulu wajah aku. Sebelumnya aku bersihkan pakai facial foam. Kemudian ini karena make upnya super simple, jadi ini cocoknya untuk yang pemula dan nggak punya banyak alat make up. Jadi setelah dibersihkan aku bersihkan lagi pakai toner, kemudian langsung aku kasih two cake. Kalau kalian punya moisturizer yang cocok untuk wajah kalian, kalian bisa kasih moisturizer terlebih dahulu. Di sini aku nggak pakai moisturizer karena wajahku itu belum nemuin moisturizer yang tepat buat wajah dan malah bikin jerawatan nanti. Di sini untuk bedaknya kita harus pakai, karena untuk kondangan atau acara yang lumayan lama gitu, tanpa menggunakan foundation. Jadi agar makeupnya itu awet, kita harus pakai two-way cake ya. Kalau kalian mau pakai bedak, pakai two-way cake agar nanti dia lebih awet, karena di dalam kandungan bedak tersebut sudah ada foundationnya. Di sini untuk bedaknya aku pakai Latulip, harganya itu sekitar 40 ribuan, atau untuk yang udah ada kemasannya itu 50 ribuan. Setelah itu aku pakai alis, dan kalian bisa lihat kan perbedaan tangan dengan wajah. Nanti lama kelamaan dia akan membaur ya warna dari bedaknya. Di sini aku pakai pensil alis dari Implora yang warna hitam. Nah, untuk meratakan, karena di sini kita nggak pakai foundation, jadi untuk meratakan bagian pinggirnya itu bisa pakai kapas dikasih tonernya tadi, kemudian ditutupi lagi pakai bedak. Kemudian untuk eyeshadow-nya di sini aku menggunakan Limelight yang nomor 2. Di sini untuk lamelanya itu udah lengkap banget, bisa untuk eyeshadow, kemudian untuk shading hidung, ada juga untuk blush on sama highlighternya. Dan di sini aku nggak pakai kuas karena ini untuk make up pemula. Untuk teman-teman yang nggak punya alat make up yang lengkap, bisa banget tetap bermake up. Jadi walaupun kita cuma punya alat sederhana atau alat yang kurang lengkap, bukan suatu alasan untuk kita nggak bermake up. Untuk eyeshadownya tadi aku pilih yang dasarannya dulu, kemudian warnanya lebih tua. Lanjut pakai shading hidung, ini warna yang coklat, agak coklat tapi coklatnya nggak terlalu tua. Lamela ini make upnya lumayan pigmented ya, tapi nggak se pigmented yang harganya lebih mahal ya, lumayan lah untuk harga 13 ribuan. Shading hidungnya udah, kemudian lanjut dikasih highlighternya buat bagian hidung nih, bagian tengah hidung. Kemudian nanti juga aku kasih di bagian mata. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, harga 13 ribuan udah bisa buat belajar make up kayak gini. Next untuk pengganti dari eyeliner, di sini aku menggunakan pensil alis dari Implora tadi yang warna hitam. Jadi bisa multifungsi ya, bisa dipakai buat pensil alis, bisa dipakai juga buat eyeliner. Dan ini jerawatku masih kelihatan, tapi lumayan menutupi kok bedaknya tadi. Untuk jerawat itu nggak terlalu kelihatan kemerahan. Dan untuk blush onnya juga ada, ini warnanya kayak peach-peach orange gitu, yang paling bawah kita taruh di pipi. Kalau misalkan kurang tajam bisa dibolak-balik berkali-kali ya, sampai warna yang diinginkan. Ini walaupun kelihatan di kamera itu nggak terlalu kelihatan merah, tapi sebenarnya ini pas lihat langsung ini warnanya benar-benar ada dan benar-benar muncul warnanya gitu. Kemudian untuk lip creamnya aku pakai OMG satu aja. Ini warnanya itu merah bata gitu, agak oranye gitu. Dan tapi sayangnya aku lupa ini nomor berapa. Kemudian kita ratakan. Di sini aku nggak ombre ya, langsung aja satu warna gitu untuk mempermudah.
Dan terakhir kita bisa tambahin lagi blush on-nya dan dikasih lagi shimmer-shimmer highlighternya ini di bagian pojok-pojok mata, di atas, di bawah hidung, kemudian di dagu, di pipi juga. Dan udah jadi di sini aku hanya menggunakan 4 produk make up untuk make up sederhana kali ini, mulai dari bedak Latu Lip, kemudian pensil alis Implora, eyeshadow dari La Mayla, dan terakhir adalah lip cream dari merek OMG. Nah, sekian dulu video tutorialku kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.